baunya bau. Saya curiganya tempat sampah kok kosong. Biasanya dia kan ojek beli online mulu Grab, tapi kok nggak pernah ada tukang Grab. Biasanya pagi-pagi udah ada, tapi Grab nggak ada. Nah, saya curiganya di situ. Nah, Selasanya orang Taspen dateng, gedor-gedor. Terus saya tanya, ada apa ya Pak? Ini Bu, saya mau ngasih uang pensiun. Tapi si ibunya nggak digedor, saya pikir lagi tidur. Nah, paginya bau bangkainya nyengat. Terus saya bilang gini sama suami saya, Pak, kayaknya bau bangkai deh. Kayaknya bukan bangkai manusia, kucing, saya bilang gitu. Tikus, kayaknya bangkainya nyengat banget. Terus kata suami saya, oh iya, kayaknya bangkainya sampai ke ujung sih. Ya, pada hari ini tanggal 30 September 2021 kami dari Polsek Kelapa Gading menerima laporan dari masyarakat bahwa di jalan Gambir Anom ini ada mencium pertama bau tidak sedap. Kemudian kami dari pelayanan STK dan juga Satreskrim datang ke TKP dan menemukan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kami lakukan pemanggilan terhadap pemilik rumah tidak direspon, kemudian kami lakukan pendobrakan. Setelah kami lakukan pendobrakan, di situ kami menemukan pemilik rumah dalam sudah keadaan tidak bernyawa bersama dengan cucunya berumur 3 tahun dalam keadaan telanjang dan sudah kami evakuasi ke puskesmas untuk dalam menerima perawatan. Kondisi cucunya sendiri gimana, Pak? Ya, kondisi cucunya saat kami temukan dalam keadaan telanjang yang jelas dan saat itu kotor, tidak terawat karena diperkirakan korban sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Terakhir ditemukan bertemu dengan tetangga kurang lebih 4 hari yang lalu. Untuk usia korban sekitar berapa? Usia korban kurang lebih 60 tahun. Diduga sementara ini korban meninggal dunia karena apa? Korban diduga memiliki riwayat penyakit TBC, jadi diduga saat ini meninggal karena penyakit.